Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deos Project, channel yang membagikan news, entertainment, dan hiburan. Kali ini kita akan membagikan informasi dari artis Rizky di Akademi yang baru belum ada 2 bulan setelah pernikahannya mengajukan perceraian. Teman-teman, diisukan sudah pisah rumah. Ini ada berita baru, yaitu isu hamil bukan anak Rizky dan Dut Akademi picu reaksi nyesek dari Dinda Hao yang merupakan sahabat dari Nadia Mustika. Seperti kita ketahui teman-teman, Nadia Mustika ini adalah istri dari Rizky dan Dut Akademi. Ini belum ada 2 bulan pernikahannya berjalan, mereka akhirnya pisah rumah, dan ini ada isu yaitu anak dari yang dikandung saat ini adalah bukan anak dari Rizky Safarudin ya, atau Rizky dan Dut Akademi. Dinda Hao ini sempat kenal dengan Nadia Mustika Rahayu ketika ikut kajian bersama-sama waktu menikah lewat ta'aruf. Dinda Hao ini menganggap Nadia sebagai adik sendiri. Ia juga memberikan pujian buat Nadia yang disebut adik cantik. Seperti kita dapat kita kutip dari Instagramnya ya teman-teman, dari Dinda Hao ini, dia berucap, "Masya Allah, senang banget bisa belajar bareng-bareng hari ini. Semoga kita semua selalu dikelilingi oleh orang-orang baik yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan dan menganggap dari doa Allah." Seiring berjalannya waktu, kedekatan Dinda dan Nadia masih tetap terjalin meski keduanya sibuk dengan kehidupan masing-masing. Terbukti Dinda sempat memberikan dukungan ketika Nadia terus diterpa isu miring seputar penyebab pisah dengan Rizky dan Dut Akademi. Demikian teman-teman, ada isu baru dari artis kesayangan kita ini, Rizky dan Dut Akademi dan pasangannya Nadia, yaitu isu bahwa anak yang dikandungnya ini adalah bukan anak dari Rizky dan Dut Akademi. Bagaimana kelanjutannya dengan kisah dari artis yang fenomenal ini, kita saksikan di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.